Aku pulang sana. Apinya tadi tu besar. Apinya ke? Ngadun tadi salah ni. Besar apinya. Nampaknya lah apinya kebesaran. Dahlah, nanti kita bahas ya. Nanti kita tanya sama kawan-kawan yang lain ya. Tidak, tak tahu. Bukan amplang ah. Ni am gara-gara kita ni. Kau punya lah kan siapa? Kosan yang nak aku ya. Dah ini am akibat kita tu tak serius jadi macam gini. Ni aku yang nak dimakan. Ni aku gara-gara kau besar apa jadi macam ini ni bentuk ah. Oh ya, aku ni. Aku ni dah serius ah dari aku ni dah ada bahan-bahan ni kita ni aku. Tapi kau main-main tu. Ni aku lah yang goreng. Kau dah aku pengen. Tapi kau ni buat kaji. Hah? You pun kalah rasa ni macam ini bentuk. Mak! Dah you tak suka ni. Makan itu lah. Makan ini. Aku selalu jadi macam ini je. Siapa yang boleh menang? Iya. Nia! Tak serius deh. Nia kata orang dia apa sampai goreng tu saya sampai nak ngomong. Ada selesai-selesai masalah ni. Mending kita cari budak yang berhasil lihat kelompoknya. Siapa tahu ketemu sama mereka kan ini belum jadwal pulang ni. Ya kita jalan cek mereka ya. Yuk. Yo. Bawa itu. Yo. Tahu dari produk dari SMA satu sekolah ternyata amplangnya bagus itu kan. Jadi bisa terkenal. Cuma enggak di setiap daerah tapi di sekolah juga kita bisa memasarkan di luar sekolah bisa atau ke pasar-pasar. Di sini sekolah ni lah. Kayak sekolah ni juga bisa pada hilaran. Tu ambil ni. Tu mana? Tu yang di hall tu, di hall tu. Mana? Aku nak ambil lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Torok. Ayo. Apa khabar? Baik, baik, baik. Apa khabar? Baik, dari mana ni? Dari mana? Ada apa kita ni? Kami tu mau nanya, apa jadi amplop kami punya keriput punya biji ni? Coba. Masa lubang, masa lubang. Ni abang, cuba kan balik. Berasa. Yang mana kan? Rasanya sih enak, cuma teksturnya ya. Keriput bang. Ada apa ni? Tak tahu bang. Itu kami mau nanya, apa punya apa jadi bagus? Oh, kali kita ni kebesaran api pas goreng kali. Nggak tahu kak, minta. Siapa yang goreng? Banyak. Kita ni kurang serius pasti. Pasti banyak bercanda. Asal pas kita ngadon tu, sebagian tak termasuk kali rempah-rempah bahan-bahan itu. Yang tak dimasukkan kali. Kira-kira tadi siapa yang ngadon? Yang ngadon tu Pak Yupe sama Tasya. Apa Pe? Apa Tasya? Apa yang? Apalah kira-kira tak masuk tadi? Atau pas penggorengan ini kali salah? Saya rasa sih. Bahan-bahan semua tu dah saya masukkan mungkin pada saat penggorengannya kali. Soalnya pas saat goreng tadi tu mereka pada ngomong semua. Benar, ni kebanyakan mie. Jadi kalau pas kerja tu baru mie, baru mungkin minyaknya kurang panas juga. Oh, atau minyaknya kepanasan juga. Amplang ini tidak sebasi-basi mau goreng kalau misalnya minyaknya kepanasan atau... Emang kalau misalnya minyak tu gimana lah? Dia kepanasan juga nggak bisa, kedinginan juga nggak bisa, sedang-sedang gitu. Pas tadi api besar. Tadi api kami besar. Kebesaran kali lipat rasa kita berarti dalam waktu sekejap langsung. Langsung gini gini. Langsung kali langsung masak nih. Dia banyak kalau ada goreng itu butuh waktu 30 menit agar masaknya sempurna. Merata gitu. Pantas lah punya abang tidak keriput. Benar mas. Pantas lah berarti kesalahan kami ini di apinya ya kebesaran. Oh, benar benar. Makasih ya Kom. Iya iya iya. Kamu balik lo. Waalaikumsalam. Yo, balik yuk. Gitu ya, aku pikir semua kelompok itu udah berhasil dalam bun amplang tadi. Aku kira itu semua berhasil. Berhasil semua rupanya. Berarti kelompok kita ini udah lumayan baik. Berarti kita harus memasarkan barang kita nih. Nah, benar benar benar. Jangan sia-siakan kesempatan kan. Jadi kan kita udah belajar dari yang cara pembuatan tadi itu kan. Dan ternyata kita lebih sukses dari yang lain. Bentar, bentar. Kita nanti kita positif ya, berarti kita nih. Berarti kita pemasaran. Mudah-mudahan ya lah. Amin. Lancar. Dan ini jam berapa dah ni? Oh, udah kayak dah mau pulang ni. Oh, untuk pulang ah. Dan kita pulang yuk. Yuk. Yuk.